Selamat datang di channel Petani Sukses Diary. Ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian. Terima kasih. Inilah harga jual hasil pertanian dari petani ke agen toke pengumpul pada Rabu pagi jam 8 pagi tanggal 13 bulan 7 2022 di Pasar Pajak Sidi Kalang. Harga jual kol 3.500, sayur pahit 1.500, sayur manis 1.500, alpukat apokat lumayan murah di 3.000-3.500, kentang 6.000-6.500, kopi Arab 36.000 per kilo kualitas super, kopi Robusta 25.000 per kilo, buncis 4.000-5.000, terung boga 5.000, terung Belanda 10.000 per kilo, kacang panjang 4.000 per kilo, jahe 5.000-6.000, tomat turun di 4.000-5.000 kualitas super, jagung pipil kering 4.500, cabai rawit 75.000, cabai merah turun 65.000, cabai hijau turun di 35.000-40.000 kualitas super.